Zoeken naar Oldrikis. Dat er snel uit kan, maar dan is deze bal tussen. Brij verlengt, Oldrikis ertussen, maar die levert in. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner jadi starter di laga SC Cambuur versus Jeonju Trek dalam Liga 2 Belanda 2023-2024. Kehadirannya pun bisa turut membantu Jeonju Trek menang dengan skor 4-2. Duel SC Cambuur versus Jeonju Trek digelar di Cambuur Stadium, The Warden. Gol-gol Jeonju Trek tercipta lewat Adrian Black di menit ke-50, Leiden Edard di menit ke-85, dan Brace Jesse van der Haar di menit ke-45 dan 56. Dalam laga itu, pelatih Jeonju Trek, Ivar van Bitteren, memberikan kepercayaan kepada Ivar Jenner sejak awal laga. Ivar Jenner pun bermain ciamik selama hampir 90 menit penuh. Sebab, pada menit ke-88 peran Ivar Jenner digantikan oleh sang pelatih. Gelandang muda andalan timnas Indonesia itu ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Neil Firek. Ivar Jenner sendiri memulai laga melawan SC Cambuur dengan kurang apik. Setelah berduel sengit selama 30 menit, Jeonju Trek akhirnya harus tertinggal lebih dahulu lewat gol Jeremy van Mullen pada menit ke-32. Beruntung, jelang akhir laga Jeonju Trek berhasil membalas gol itu. Jesse van der Haar mencatatkan nama yang di papan skor usai memanfaatkan dengan baik umpan dari Black. Laga babak pertama rampung dengan skor 1-1. Di babak kedua, Jeonju Trek tampil lebih terengginas. Ivar Jenner CS berhasil menambah koleksi golnya berkat kerjasama yang ciamik antar pemain. Pada menit ke-50, Jeonju Trek berbalik unggul via gol Black yang memanfaatkan umpan dari Gibson Yak. Selang 6 menit kemudian, Jeonju Trek kembali menjebol gawang tim tuan rumah lewat aksi Van der Haar, kembali yang mendapatkan asis ciamik dari Gibson Yak. I can't believe how it all turned.
track yang sudah unggul meyakinkan 3-1 lengah jelang akhir laga. Kali ini Milan Smith yang berhasil mencoretkan namanya di world score pada menit ke-80-an. Tetapi selang semenit kemudian, Jan Utrecht berhasil mencetak gol balasan langsung via Leiden Edard. Skor 4-2 untuk keunggulan Jan Utrecht berhasil dipertahankan hingga akhir laga. Ivar Jenner telah bermain untuk tim Jan Utrecht sejak musim 2021-2022 lalu. Pada musim pertamanya, Ivar Jenner 5 kali dimainkan. Musim berikutnya, menit bermain didapatkan bertambah. Jenner dimainkan pada 13 laga. Pada musim 2023-2024, cedera membuat Ivar Jenner kehilangan banyak kesempatan bermain. Hingga pekan ke-25, Ivar Jenner baru mendapatkan kesempatan bermain pada 5 laga Jan Utrecht di Eerste Divisie. Meskipun begitu, penampilan Ivar Jenner selama ini memegang peran vital sebagai cedera lapangan tengah Jan Utrecht. Jenner mampu mengatur ritme permainan, cerdas dalam mengatur serangan, dan kuat dalam membantu pertahanan. Tentu penampilan ini jadinya harus konsisten agar sang pemain bisa dipromosikan ke tim utama. Sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.